lagi satu lagi mau pergi lama ta. Hah? Kenapa lama? Ayo nanti kangen bakal. Ayo zhe mei ni qi lan, ayo zhe mei ni qi lan. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Daily Tikaisun di China. Hari ini apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua di sana selalu sehat, dilancarkan rezekinya. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh, dan yang lagi ada urusan semoga urusannya lancar terus. Nah teman-teman, hari ini kami mau check-in, kita mau ke Sulawesi. Nanti kita itu terbangnya menuju ke Makassar, terus kita transit di sana menunggu sekitar 8-9 jam. Lalu jam 8 pagi kita akan terbang ke Morowali, dan perkiraan waktu sampai di Morowalinya itu mungkin jam 9:30 teman-teman. Ikutin video hari ini sampai selesai ya, semoga teman-teman semua suka dengan videonya. Simpan. Santai. Morowali, Sei Weishun Tika. Ini jadi satu. Ini yang dari Morowali. Ini yang ini dipegang. Ini dipegang yang lebih gampang diambil nanti buat check-in yang di sini. Besok jangan pakai tas begini, tas yang gampang aja. Iya, tas kan buat bawa sendiri, pakai ransel di belakang, yang buat barang-barang di depan tas kecil aja. Oke. Ini yang dari Jakarta. Ini ya 4 seat ini E6. Ke gate 6 berarti. Iya kak, iya. Sini. Enggak apa-apa kak. Berat lu. Tidak apa-apa. Kasih banyak. Teman-teman, tiket pesawatnya sudah ada. Sekarang kami mau langsung masuk. Ayo. Panas, lari-lari. Halo, lagi apa? Bisa? Wow, anakku bisa. Halo, mama. Aku tidak salah.
Atunina. Amin. Teman-teman sudah di Makassar. Sudah sampai, tidak lama lagi di Morowali. Happy. Lama. 1 jam perjalanan. Tapi harus tunggu besok. Tidak bisa sekarang. Sekarang kita harus menginap di Makassar dulu, teman-teman. Teman-teman, sekarang sudah pagi hari dan kita tidurnya itu di sini karena kursi tunggu yang ada di sebelah sana tadi malam itu full semuanya, teman-teman. Tadi malam kami juga sudah tanya ke beberapa orang yang asli Makassar sini, katanya hotel itu jauh dari sini, jadi kami tidak bisa pergi jauh-jauh, takutnya kita terlambat naik pesawatnya keesokan paginya karena pesawat kami hari ini tuh jam 8 ke Morowali. Di sini Liang Zai tidur nyenyak sekali. Hangat. Yang penting Zai tidak dingin. Terus di sini tuh suamiku juga katanya mengantuk sekali, jadi mau tidak mau tidur di sini, teman-teman. Sangko, bangun. Si sinen, Ba. Kenapa? Sudah pagi. Apa? Subuh tidak tidur di sini. Enak. Enak. Katanya di sini udaranya bagus, teman-teman, tidur di luar seperti ini. Wah, teman-teman, di sini itu enak sekali, tidak dingin, tidak panas. Sini, kemarin kita sudah di Makassar, sudah jam 1. Mau istri aku bilang mau pergi di Roma itu. 三大姑的把给你的披萨，嗯，大，就是怕早上的时候迟到了，然后我就说，看到这里阿达把那我让几多，他就比让，OK，三妈，我们几岁几多，就阿达去衣服的是baby，对不对？家属的几多的三妈。对，三叔干的几多。三叔干几多的卵？对，一那。 Ada orang teman-teman tuh, dia sudah bangun. Ya sama, kan kamu mah. Baru bangun. Oh. Di sana di kursi banyak orang, coten wansang tuh, Ba. Tuh, di sana, wesen di sana banyak orang gitu. Di depan toilet. Sama ada baby kecil, ada banyak. Saya wesen, sudah lihat.
penerbangan ke Morowali sudah open check-in, teman-teman. Jadi saya mau suruh suamiku bersiap-siap, terus kita bangunkan Zee juga di sini. Zee, bangun nak eh. Ayo masuk ke dalam. Ayo. Jadi kita bisa masuknya itu kalau open check-innya sudah dibuka ya teman-teman. Kalau belum dibuka kita tidak boleh masuk ke dalam. Makanya kita memutuskan tidur di sini saja. Yang penting suami itu nyaman. Terus dia juga tadi bilang di sini udaranya bagus. Saya itu benar-benar mau kasih yang terbaik teman-teman ke suami dan anakku. Tapi suamiku itu takut kalau misalnya nanti malam, nanti besok, yaitu hari ini kita terlambat. Teman-teman, di sini jam 7.30 kami mau langsung naik ke pesawatnya menuju ke Morowali. Ini langsung pasang sabuk pengaman. Sudah terbiasa dia kalau naik apa-apa itu pasti maunya pakai sabuk pengaman. Tapi nanti itu sekitar satu jaman mau dibuka. Oh iya. Boleh. For safety reasons, please stow your carry-on items since please do not hesitate to let us. 你刚刚发的信息是吧? Teman-teman, sekarang kami sudah berada di dalam pesawatnya. Di sini saya sangat deg-degan sekali, apalagi saya itu tidak kasih tahu keluargaku kalau tanggal ini saya ke Morowali begitu. Saya bilangnya antara tanggal 17, 18, 19 begitu supaya keluargaku terkejut kalau saya datang. Jadi kita lihat nanti reaksi keluargaku kayak bagaimana. Yang jemput di bandara adalah adikku, teman-teman. Hanya adikku yang tahu kalau kami itu akan ke Morowali. Di sini Liang Zi lagi bermain-main sendirinya, dia benar-benar happy, anteng dan juga mengerti pada kami. Jadi kita juga tidak terlalu capek perjalanan kali ini. Ini kita naikkan dulu, ikutin terus ya teman-teman sampai ketemu dengan adikku di Bandara Morowali. Sana ada yang menunggu teman-teman. Thank you.
untuk mau digendong. Halo. Ganteng tidak? Mukanya Ayu besar ya, mukanya Ayu. Tenggu sudah di Morowali lah. Ini kita lagi tunggu bagasi, teman-teman belum datang. Teman-teman, kami sudah sampai di Bandara Morowali. Alhamdulillah perjalanan lancar dan sekarang kami sudah bersama adikku di sini. Tadi itu kami menangis karena kerinduan itu pecah, teman-teman. Jadi air matalah yang bisa berbicara. Siapa yang kau rasakan sudah melihat kami? Sedih loh. Sedih? Bukan bahagia? Bahagia sedih loh. Sedih bahagia. Katanya dia sedih bahagia. Lian Zai juga langsung mau dipeluk sama Ai-nya ini. Peluk dulu lagi, kasih Ai coklat. Iya. Dia suka malu, Kak. Sama tidak dengan di HP? Ganteng sekali ketemu langsung. Asik, katanya Zai lebih ganteng ketemu langsung, ganteng sekali. Peluk Ai ye, ini Ai ye, sudah gemuk dia ye. Adikku tanya sudah besar sekali ye. Kakak ini. Cek, lihat. Ini kami lagi tunggu bagasi, belum datang-datang, jadi kita bersabar saja. Kita duduknya pas banget di depan kipas angin karena di sini panas. Dan di sini saya sudah ganti baju karena kalau tidak ganti baju takutnya mama mertuaku kecewa. Baju ini sudah dipesankan sama mama mertua untuk saya pakai. Ini adalah baju pernikahanku di China, teman-teman. Jadi saya pakai juga saat tiba di Indonesia ketemu dengan orang tuaku nanti. Jadi kalau saya kasih lihat video pas kami datang ke sini, pasti mama akan senang juga. Dan saya tahu kalau itu kopernya. Koper ini? Ini betul deh. Dia tahu kopernya yang mana, teman-teman. Ayo. Teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini. Terima kasih banyak telah menonton dari awal sampai akhir video. Semoga teman-teman semuanya suka dan terhibur dengan video kami. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe channel Daily 3 Studi Cina. Dan juga channel apa, Cek? Series. Jangan lupa di-subscribe juga ya, teman-teman. Pokoknya di-support terus. Terima kasih banyak atas support, dukungan, dan doa baiknya. Sekarang kami sudah di Morowali, tunggu video selanjutnya bagaimana reaksi keluargaku saat tahu saya, suami, dan Liang Zui sudah sampai di Morowali. Ini mereka sama sekali tidak tahu kan? Oke, teman-teman, bye-bye!